keriting emang digosok? Hah? Emang keriting digosok? Ini gigi gue. Suka-suka gue mau gosoknya mau. Emang kata baju keriting, gosok. Hai guys. Ketemu lagi di The Vlog. Kegiatan hari ini ntar gue akan tanya sama anak-anak elemen seputar album yang akan bukan yang akan ya yang lagi kita garap, yaitu album akustik ya itulah pokoknya. Seger, habis mandi, sikat gigi, kan? Mau kemana? Mau ke studio lah. Tanya lagi mau kemana? Ah, itu tadi. Lapis pertama, sekarang kita masuk ke lapis kedua. Pakai yang mana ya? Banyak nih guys, bingung mau pakai yang mana? Satu dong bagi. Apa? Bagi satu. Bagi beli. Buset. Yang merah aja. Beli lo, makanya beli. Bagi-bagi beli. Itu banyak. Apa? Itu banyak. Tuh. Ya banyak kan gua mau pakai semua. Ya ilah. Mau ngojek, Bang? Belakangnya disemprot. Etan. Tarah buat lo ada ntar. Nah, gitu dong. Ada. Nah. Ada entar buat lu. Jangan minyak nyong-nyong tapi ya. Gua kasih minyak goreng. Oke, kita bersiap-siap jalan. Oh, tak. Harus dibawa. Tara. Lapis ketiga harus dibawa, ya kan? Jadi seperti biasa, elemen ada seminggu sekali selalu ngumpul. Apa namanya? Studio, bikin musik, latihan, meeting, and the blah, and the blah, and the blah. Ya, itulah. Nanti bakal tanya-tanya anak-anak. Ada dua, yang mana ya, bawa yang mana ya? Yang mana? Yeah. Dua-duanya adalah sarung yang dipakai, sering dipakai bokap gue. Almarhum. Kali ini saya akan membawa yang ini aja. Nah, ada dua, jadi bisa ganti-ganti. Yes. Apa lagi ya? Oh iya. Lupa bawaan lu. Ah.
kalau gue nggak bisa, nggak apa, nggak lengkap gitu, nggak, waduh, nggak kayak ada yang kurang gitu kalau ini nggak bawa, itu nggak bawa. Oke, let's go. Handphone gak dibawa? Oh iya. Iya, lupa. Jangan lupa handphone yang ini. Hah? Remote bego. Remote AC. Jangan didengerin ya guys. Stress. Orang stress. Orang kaya handphonenya 3. 1. 2. 3. Ini bangke. Oke, mari kita berangkat. Dah. Apaan dah, dah. Oh, ikut. Lo ya. Ikut. Di sini aja. Sampai ketemu di studio. Enggak di studio sih, di jalan juga kita ketemu. Yo. Kan gua enggak ikut. Hah? Gua enggak ikut. Harus ikut. Yo. Gak bisa loh. Aku ngatur kok gak ikut. Dah. Udah sekian lama elemen berdiri, ya berdiri ini kayak perusahaan aja. 21 tahun jatuh bangun bersama rombak personil, adalah pergantian personil dan lain-lain lah pokoknya, dan segala macam permasalahan, vakum juga sempat lama vakum. Lagi pandemi begini vakum lagi. Terjadi lagi vakum lagi. Makanya kemarin sempat ngobrol sedikit banyak sama anak-anak. Ide apa namanya untuk bikin album akustik. Jadi lagu-lagunya semua itu diaransemen ulang, berubah total deh pokoknya. Pokoknya berubah total, beda banget. Kendalanya itu susah buat kita untuk manggung, ada show atau ada acara apa, ada event apa gitu. Mengisi kekosongannya dengan masuk studio lagi. Dari sampai album berapa ya dibikinnya ya? Dari pertama ya. Iya, dari pertama. Cuman kita mulainya mundur. Kayak truk, Bang. Hah? Mundur kayak truk. Kayak undur-undur. Ntar pokoknya ini deh. Ntar tanya sama anak-anak, kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya gue mau mampir ke satu tempat dulu. Kemanakah itu? Jeng 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 jeng. Kemana ya? Ya, we'll see. Inilah tempatnya. Males gue sebenernya pakai masker nih. Gue jadi gak kelihatan keren gitu kalau pakai masker.
coba dilihat. Itu nggak risih sendiri ya maskernya? Kenapa? Nggak risih sendiri. Nggak apa? Nggak risin, itu ada garis-garisnya. Ya kali, rajin amat gue garisin masker, kayak orang gila. Asik dijajanin. Apa sih ini gue beli buat diri sendiri ya? Aduh. Masa udah adul. Mari. Beli buah-buahan. Oh. Jus dan buah-buah. Gue bingung mau ngomong gimana nih. Oh, ada buah kesukaan gue nih. Ada buah mangga dan buah naga. Pengen tahu resep badan fit dan selalu apa ya namanya, selalu sehat, ini resepnya. Banyaklah makan buah. Jus bukan diminum. Jus diminum lah buat mandi. Enggak. Gue baik nih sama lo, lo mau yang mana? Yang itu. Yang mana? Yang mana? Yang itu. Nih. Oh iya itu. Itu apa tuh, semangka ya? Ini jambu. Jambu, mangga aja mangga. Amit-amit dibeliin milih lagi lo. Yang mana yang manis mangganya? Oh, yang manis sama tangkong. Aku manis. Apa lo bilang? Aku manis. Lo manis. Nah, cheese. Keranjang. Ditinggal-tinggal. Keranjang gue, ngapain lu pegang-pegang keranjang gue? Lagi ditinggal. Ini ya. Pilihin yang manis dong. Jangan sampai lebih manis kamu daripada mangganya. Masuk. Mau berapa? Mau berapa? Mau 3. Dipotong semuanya? Kenapa? Dipotong semuanya. Apa gimana? Potong semua. Karena mau langsung saya makan. Ini namanya mangga apa, Mas? Matang pohon. Matang pohon. Iya. Namanya mangga matang pohon. Kalau Om Di matang di mana? Hah? Matang di mana? Jomblo matang di tempat tidur. Wih, banyak. 3 buah mangga sudah. Lo semua lihat, oh kok gue badannya segini-gini aja ya, apa gitu. Dalam sehari gue makannya cuma sekali, maksudnya makan yang gede, makan nasi, lauk pauk, apa. Selebihnya adalah makan buah. Buah strong. Lihat semua yang terjadi di sini, perempuannya strong, kuat. You have to stay fit, jaga kondisi badan, jaga lifestyle. Cuman itu yang bisa melawan penyakit yang ada di dalam badan lu. Makasih, Mbak. Oke,
Sekarang kita ke studio. Take a step back to see the truth around you. Ah, sudah sampai. Tapi masih sepi. Masih sepi ya, belum pada datang. Masa gue duluan nyampe? Payah. Gue itu paling on time. Kalau yang lain mah, telat mulu. Aduh, oke. Buset, ada orang. Biasanya banyak mobil di sini. Pada kemana di mobil? Laku bang. Hah? Udah laku. Pada dijual-jualin kali ini. Jangan-jangan buat modal rekaman. Nyanyi ya, Ring, nyanyi. Alright, baby. Pas nulis siang. Lagi live IG. Lagi live IG. Lagi live IG. Nah, ini Didi baru datang. Dia udah siang. Mau sholat dulu gue. Mau sholat dulu. Mau sholat dulu. Lu bawa apa tadi? Hah? Bawa apa? Buah. Makan siangnya buah. Makan siangnya buah. Makanya badannya segini aja. Nah, tuh. Jadi dia itu badan paling di itu ya. Dia menganut azas Tarzan ya. Kenapa? Azas Tarzan ya. Lebih ke azas ngirit ya. Pandemi ya, pandemi. Jadi buah, banyakin buah. Jadi jangan salah, teman-teman. Karena kalau makan gede melulu mah mahal. Mahal, bukan sekarang hari ini gratis semuanya. Gratis. Iya kan, banyak free review. Endorse. Oh, review. Ada review. Oh, banyak review. Ada seafood. Makanan. Ada seafood. Ada seafood. Alhamdulillah. 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 Bilang dong. Kalau mau ada yang review, udah kirim aja. Kirim ke sini yang makanan ada mau di-review apa segala macam. Ada yang punya bisnis kuliner, free, bisnis makanan free, silakan kirim ke sini. Ini lebih karena bukan cuma review, tapi karena gratis gitu ya. Alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, thank you, Didi. Gua mau sholat dulu. Beres asar. Ini kayaknya sebagian udah ada yang nyampe. Nah, ngobrol lah kita. Gua seneng. Soal apa? Gua seneng banget temen gue itu sekarang. Kenapa? Dia itu menjadi anak yang soleh ya. Dia sangat tepat waktu. Apa? Soleh dan royal katanya. Riki, nyeletuk aja lo, orang gue lagi ngomong sama Ferdi. Soleh tuh dan solehah, mas soleh dan royal. Royal dan bangkrut. Royal dan boncos. Dia konsisten ya, gue senengnya. Alhamdulillah. Yang dulunya hancur, sekarang udah lumayan konsisten dengan ininya, bukan ibadahnya. Itu waduh. Orang tua itu paling bangga bukan anaknya pintar, bukan anaknya kaya, tapi ya, anaknya soleh atau anaknya soleha. Betul. Betul kan? Bener banget. Itu yang paling membanggakan orang tua tuh ya. Makanya. Bener katanya. Saya enggak perlu anak kaya. Kaya tapi begajulan. Wah, itu makanya. Hancur. Pintar tapi tukang tipu. Tukang tipu. Pintar tapi wah pintar ngakal-ngakalin orang. Itu bukan pintar korupsi. Bukan, mana orang tua mah enggak ada yang bangga kalian. Tapi kalau anaknya ahlak. Anak saya bagus, biasa aja sih, tapi aduh ibadahnya bagus. Tapi ya kan? Berhubungan sih, begitu ibadah bagus, kerjaan jadi banyak enggak? Alhamdulillah. Rezeki jadi banyak juga. Alhamdulillah. Kan kalau yang hal yang baik yang datang kan
berarti ya itu yang diridhoi Allah. Iya, yang diridhoi Tuhan yang datang. Aduh gitu. Subhanallah, tadinya cuman ngomongin, sekarang tuh udah mulai dewasa. Tadinya kalau ketemu ngomonginnya halma, ngomongin ular tangga. Kekanak-kanakan ya. Kalau sekarang tuh ngomongin halma ular tangga. Ya Allah, ini enggak ada yang bagus. Paling gitu. Dewasa nih Carter. Ini Carter anjing, ini Carter zaman dulu. Ini Carter inget lo. Ingat banget lah. Apa? Gila zaman dulu. Itu ini apa? Stanzilan. Heeh. Enggak Stanzilan juga dia. Any Arrow kan temennya. Kalau Any Arrow lebih jorok lagi. Lebih jorok lagi. Kalau ini Carter masih ada action-nya. Ada ya, benar-benar. Kayak James Bond gitu ya. Iya. Aduh. Nggak, aku pengen ngobrol sama lo yang soal kita kerjain sekarang album. Oh iya. Maksudnya lo kenapa bikinnya mundur? Ini mundur lo, guys. Bukan dari album pertama ke itu. Jadi gini. Kenapa mundur? Kenapa kita bikin albumnya kelima? Iya. Yeah. Ya kan? Kenapa yang kita rearrange adalah album kelima? Kan ini aransemen semua kan. Aransemennya diganti nih, di rearrange nih. Kenapa albumnya kelima? Kenapa Resonansi? Lu tau yang next apa? Yang next itu adalah Hanyalah Cinta, ya? Huh? Yang next adalah albumnya. Jadi random dong. Bukan. Random. Nih gini. Pertama, kenapa di sini kita bikin rearrangement adalah album Resonansi, which is kita semua adalah New World dan romantic album. Untuk yang sekarang romantic album. Kenapa? Karena di album kelima itu kan gak ada Lucky. Di album kelima itu Lucky udah gak ada ya, Ki? Hah? Menghilang? Gak ada, Lucky gak ada. Nah di sini gue adain suara Lucky di album kelima ini. Oke. Okay. Oh, next album. Album pertama kan gak ada gue. Nah, ya gak? Gak ada. Nah. Gue ada nanti di situ. Oh. Gitu konsepnya. Keren kan jadinya kan? Aneh ya. Jadi orang mikir kenapa 5 dulu kok baru 1 gitu. Oh, mendingan gitu jadi. Orang mah kalau biasa ada 1 2 3 3 4 5 5 1 nanti enggak tahu berapa. Gitu. Semua tuh serba di konsep sama kita sekarang ya. Sekarang tuh semua serba di konsep. Dari penghitungan album berapa yang akan dimulai, ada sebab akibatnya. Kenapa kita memilih itu, ada teorinya dan ada alasannya gitu. Dan kenapa juga di album ini terus terang gue ngelihat yang kita udah kerjain tapi lebih ini ya. Kita udah 5, sebenarnya udah kalau basic lu udah bikin 7. Lebih akustik. Udah 7 udah beres. 7 lagu dia udah beres. Nah, cuman yang gue senang adalah di albumnya ini Didi itu very very enggak seperti yang biasanya. Dulu, wah, power dan segala skill lu keluarin. Set lu keluarin, setnya lu tahu sendiri dong. Yang lu jual ke Raffi, itu lu keluarin semuanya untuk rekaman. Dan itu memang ngedrumnya drum rekaman doang sebenarnya. Nggak pernah pakai manggung. Cuma sekali ya kalau nggak salah. Sekali. Semua keluar. Wah, semua kemampuannya Didi dikeluarin. Tapi di album ini yang gue bingung, Didi di sini baru kelihatan. Lu tahu nggak Didi baru pertama kali seumur hidup dia rekaman pakai drum koktel. Ya kan? Mana mau Didi gitu kan dulu kan. Akustik drum kecil. Akustik drum kecil dan dia mainnya gampang kelihatannya ya. Tapi kalau lu perhatiin album berikut ini kita nanti akan keluar CD kok. Didi sama rhythm section itu harusnya kan kawin. Di sini enggak ya? Di sini benar-benar satu lagu yang lu kalau enggak konsentrasi buyar aja ini lagu. Udah deh aneh. Itu aja sih gua bilang lu harus tungguin album yang berikut ini. New World. New World. Iya kan? Kenapa New World? Kan kita di tatanan baru. Oh, ini ya. Apa? Yuk kata ini sekarang apa? New Normal. New normal. Jadi kita New World. New World. Tapi lebih aku sih kita udah kerjain. New World kan ada lagi. A whole new world. Aladin ya? Aladin dong. Om Jin. Jin ya. Iya, lepas aja jin ya. Betul dikunjir juga nih. Cuma ya. Cuma keluarnya bukan dari botol ya. Dari dompet. Jin apaan dari dompet? Jin penunggu dompet. Iya. Gitu. Iya sih. Anak-anak yang lain belum dateng guys. Belum. Belum hari ini agak, biasanya siang ya kita udah ngumpul ya. Benar hari siang, agak lebih sore. Cuman hari ini ada pindahan si Arya. Yeah. Arya pindah.
dari Gunung Salak, Gunung Gede ya. Dia ada pindahan dulu, jadi bisa baru sore sama adik kakak itu siang sore. Terus Fajar baru abis asar dia katanya berangkat. Jadi ya enak jadi kerjanya setelah sholat beres. Paling begitu kita lagi nunggu udah beberapa makanan untuk di-review nih, Di. Jadi itu sekarang tiap ini ya, tiap elemen ngumpul seminggu sekali pasti ada review makanan. Gue bela-belain tahu enggak? Review makanan gue sambil ngunyah. Dari pagi gue makan buah doang. Karena gue tahu, ya karena serius, sumpah, karena gue tahu hari ini. Wah ini nih. Gue gak sanggup nih. Siap. Kayak biasa gitu siap, wah nasi, wah gue gak sanggup nih gue bilang. Gue malah belum makan dari pagi gue belum makan karena gue tahu makanan itu pasti banyak. Banyak banget. Dan buat kalian yang lihat nanti, setiap hari Sabtu itu elemen kumpul, kalian boleh kirimin makanan untuk di review sama kita. Yeah. Cuma nanti satu-satu ya, jangan banyak-banyak banget. Tolong. Kitanya. Megah. Iya. Di, kita boleh juga bisa. Di, kita bikin kalau memang kalian suka, kalian kasih komen di sini. Kalian mau nggak bikin review makanan, Didi bikin acara review makanan tuh ya, Di? Lu bisa juga, Di. Boleh, tapi jadi, ya jangan banyak-banyak. Ya, kan gua bisa duitnya aja. Kalau nggak makanannya itu kok bisa duit? Ya, kalau berupa duit nggak apa-apa. Review makanan duitnya doang gimana? Nih, kamu beli sendiri, nanti coba duitnya. Goblok. Ini duitnya, ya terserah lah kamu review, kamu mau beli apaan. Beli apa aja tuh. Terserah. Jadi kalau nggak review duit. 100.000 itu. Nih, merah nih warnanya. Belum ada di yang review duit. Kalau punya duit 1 juta nih, oh, saya tuh beli ini gitu. Pokoknya kalau nanti rilis nih CD-nya elemen, beli. Harus. Lu enggak bakal nyesel. Ada cakel. Tanda tangannya. Cakep. Ada fotonya. Lagu-lagunya. Ada fotonya mau biasa ya. Ada. Cuman ya tanda tangannya asli. Oh iya dong. Asli. Akan ada tanda tangannya. Sama cap. Hah? Tahu bikin KTP. Ricky sama gue juga boleh promo enggak? Promo apa? Yang belum follow subscribe YouTube saya Ferdi Elemen, tolong di-subscribe ya. Tuh. Saya juga ada itunya. Ada vlog-vlogan. Oh. Cuman lu pakai tim. Kalau gua enggak tim. Lu pakai apa? Lebih ke bubur ya. Lu tim gua bubur. Gua sendiri nih pakai ini nih. Pakai gini-gini nih. Nasi ya. Lebih kayak nasi ya. Nasi ya. Kalau Didi kan lengkap tim, ada ya? Timnya gitu kan. Kalau enggak saya mau bubur aja. Sendiri gitu. Ya, selesai. Tuh di-subscribe. Subscribe ya. Subscribe. Ferdi Elemen. Nah. Lumayan udah 13.000. Wih, 700 lumayan. Alhamdulillah. Banyak subscribe. Yes. Tolong subscribe. Sambil nunggu yang lain. Thank you. Kamu enggak mau promo? Hah? SLM deh. Aku bingung. Enggak ada SLM. Oh iya, kita mau ngulang lagi tuh SLM tuh. Tahu Didi mau enggak, Di? Gimana, Di? Mau diambil di TV? Bareng. Jadi jadi kita rencananya mau, kan dulu kan pernah bikin tuh bertiga syuting SLM. Nah mungkin kedepannya kita mau atur-atur waktu lagi buat SLM lagi. Karena pertanyaan konon numpuk nih di dalam DM Instagram ya. Gitu, jadi kalau kalian setuju kasih komen. Kalau kalian setuju komen di bawah ini, oke? Okay?